Halo semuanya, kembali di channelnya YouTube XT Variasi Mobil. Siang ini kita kedatangan satu unit mobil CRV Turbo. Ini kita lagi on progress pemasangan stabilizer. Stabilizernya made in Malaysia, Ultra Racing. Ini meliputi stabilizer depan. Nah, ini udah terpasang. Ini mereknya Ultra Racing, made in Malaysia asli. Jadi stabilizer yang kita ini bukan stabilizer yang murah, yang kaleng-kaleng. Anda bisa cek di YouTube, cari Ultra Racing itu ada. Ini bahannya magnesium. Terus ini ada pengerjaan yang bagian belakang. Ini putih ini. Ini. Masya Allah. Dia melintang ke samping sana. Di atasnya knalpot ya. Di atasnya knalpot. Kelihatan ya. Ini sambungannya. Ini yang bagian tengah. Ini jadi pemasangannya plug and play. Itu terus itu menyamping sampai ke bagian sebelah kiri. Jadi dia panjang. Ini yang bagian tengah. Nah, ini yang bagian tengah. Nah, itu ya bisa kelihatan ya. Jadi dia pasangnya hanya plug and play, tidak ngebor-ngebor body. Tuh, jelas ya kelihatan ya. Tuh, jadi baut-bautnya sudah plug and play KB semua, tinggal pasang. Jadi kalian yang butuh stabilizer bisa langsung DM ke kami atau lewat Instagramnya XT Variasi Mobil atau komen di YouTube bisa. Tersedia untuk berbagai macam mobil, jadi bisa DM dulu, tanya dulu. Nah, ini nanti stabilizer ini akan masang di sini ya? Ya. Nah, di sini. Jadi ini sudah tersedia bautnya, tinggal pasang aja. Terus baut ini yang itu yang ditunjuk. Oh, itu kayak ini tuh. Ya. Sudah jelas ya. Ini yang bagian depan. Jadi ini pemasangannya plug and play. Ada bautnya semua. Jadi tanpa ngerubah orisinilnya, tanpa ngerusak orisinilnya, tanpa ngebor-ngebor ini. Jadi tinggal pesen speknya mobil apa, tinggal DM ke kami, nanti kita akan bisa mengarahkan kendaraan itu masalahnya apa. Atau ngelembung atau keras atau mungkin apapun, nanti bisa DM ke kami, bisa tanya-tanya. Ya. Oke. Ini sudah selesai ya. Jadi awalnya itu masih belum terpasang, terus itu udah terpasang, terus itu udah terpasang semua rapi. Udah terpasang rapi semua itu ya, bisa kelihatan ya. Itu ada kayak besi putih melintang di atasnya knalpot. Udah selesai ya. Oke, sekian dulu vlog kali ini untuk pemasangan stabilizer CRV Turbo. Jangan lupa di like, subscribe ke channelnya YouTube XT Variasi Mobil. Thank you.